Susulan kejadian tebing runtuh di Pansepuri Beringin Puchong, penghuni Blok B yang terlibat menggesa pihak berkuasa tempatan Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ segera memberi penjelasan mengenai status kediaman mereka. Menduduk mendakwa dalam tempoh 24 jam insiden berlaku, mereka tidak diberi apa-apa penerangan, sebaliknya hanya diarahkan berpindah ke Dewan Berdekatan. Runtuhan ini bukan yang pertama, sebaliknya penduduk pernah berdepan situasi sama 19 Februari lepas. Puncanya kerosakan paip pembentung dan paip air yang menyebabkan mendapan tanah. Ia mengundang kebimbangan penduduk mengenai keselamatan unit kediaman mereka. Namun sehingga kini tiada sebarang maklumat diberikan oleh pihak berkuasa. Sama ada bila persiapan ini boleh jadi dan bila bangunan ini boleh siap, dan lepas siap adakah dia betul kukuh untuk menanggung sebanyak 220 orang unit orang di sini. So sebab apa memang terdapat orang tua tinggal kat sini. So dan lagi satu, walaupun dah pindah, kita memang tak ada pendapatan air. So buat masa sekarang air semua telah dipotonglah buat sementara, dia tutup. So kita nak tahu bila, apa solution yang kita nak dapatkan? Di unit saya tak ada apa-apa keretakan, tapi di bawah bangunan yang berlakunya runtuhan tu, saya melihat ada apa di bawah bangunan tu, tanah telah runtuh di bawah bangunan tu, bukan saja di tebing bukit tu yang runtuh, tapi di bawah bangunan tu juga telah runtuh sama. Sementara itu, tinjauan Astro Awani mendapati kawasan runtuhan sudah ditutup dengan kanvas. Kawasan sekitar juga dipantau beberapa agensi termasuk polis, bomba serta Jabatan Pertahanan Awam, JPAM.